Welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku mau unboxing. Unboxing apa itu? Dia adalah presto dari Home Cook. Jadi kemarin aku habis belanja di dus-dusan. Nah, aku mau langsung unboxing aja ya, guys. Jadi seperti ini kardusnya, ini gede banget. Ntar ya, aku ambil gunting. Ada apa aja di dalamnya? Ayo kita lihat. Jadi kemarin aku belinya itu di TDS terdekat di tempatku, di Balikpapan. Dan aku belum buka sama sekali. Apa aja isinya? Wow, ini prestonya gede banget, guys. Ukuran 8 liter. Nah, ini tutupnya ada tutup kaca. Seperti ini. Kita review dulu untuk tutupnya. Ini tutupnya kaca tebal. Ini kaca tebal, tebal banget. Terus ini tutup prestonya. Ini materialnya aluminium ya. Ini aluminium super ini. Soalnya dia tuh tebal banget. Terus ada karetnya di sini. Ini ada karetnya. Terus tutupnya seperti ini, dan ini untuk uapnya. Untuk buang uapnya. Free ini jepitan, jadi dapat jepitan juga. Ini jepitannya bahannya silikon. Yang merah ini bahannya silikon. Jepitannya itu gede, guys. Seperti ini. Kalian sudah dapat jepitan di dalamnya. Terus apa lagi ya? Nah, free karet. Jadi kalau karet kalian itu yang ini sudah rusak atau tidak rapat lagi, kalian bisa ganti pakai karet ini. Jadi free karet di dalamnya ya. Terus dapat ini juga. Ini kalau aku bilang sih saringan namanya ya. Ini buat ngukus. Jadi prestonya ini, guys. Ini dia prestonya, guys. Jadi prestonya itu gede banget, guys. Ini kapasitas 8 liter loh. Jadi kalian tuh gak perlu takut ayamnya muat atau enggak di dalam presto. Otomatis bakalan muat, soalnya itu segede ini loh, guys. Nggak mungkin kalau nggak muat. Kalau ayam yang kayak ayam yang gede-gede itu pasti muat. Terus bahannya itu aluminium. Kalau kalian tanya bahannya ini tebal atau tipis, ini tebal banget tau. Ini tuh tebal banget bahannya. Terus pegangannya ini warna merah, tebal juga. Dan kita dapat satu lagi. Tarah! Ini saringan. Saringan salah. Ini kukusan. Ini tuh buat ngukus. Jadi presto ini selain bisa untuk mempresto ikan atau daging, ayam, bisa juga untuk mengukus. Jadi kalau kalian bikin-bikin kue atau mau ngukus apa aja, bisa menggunakan presto ini. Presto dari Home Cook, kapasitas 8 liter. Terus kalau kalian tanya berapa harganya, ini harganya di dus-dusan kemarin 450.000 atau 449.000 ya. Kita ambil gampangnya aja 4,5. Harganya 450.000, kalian sudah bisa dapat presto ini sama ini, guys. Kukusan. Jadi tinggal pakai begini. Nah, tinggal deh kalian tutup. Kalau kalian mau ngukus, kalian bisa menggunakan tutup yang ini. Tinggal diginiin deh.
buat kalian masak. Terus kalau kalian mau presto, tinggal deh kalian ganti. Ini yang dibuka. Terus tinggal kalian tutup seperti ini. Terus ini tuh rapat. Jadi kalian tidak perlu takut untuk meledak atau apa presto kalian. Dan ini untuk buang uapnya di sini. Tinggal kalian buka, diginiin, kalau uapnya sudah keluar semua, tinggal deh kalian matiin kompor dan dibuka prestonya. Oke, sampai sini dulu review dan unboxing Presto Home Cook dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan share. Terima kasih.